Saya ya di Dirgantara Bastian. Nah, di video kali ini saya mau nge-review yang kemarin pesenannya Om Mosna yang dari Malaysia yang baru selesai perjalanan. Nah, ini lagi dalam perjalanan mau kirim ke daerah Jember ya Om ya, ke rumahnya Om. Nah, ini dia unitnya di belakang saya. Ini sesuai permintaannya Om Mosna, ini warna silver Om ya. Terus ya standar asli biasa sih pakai terusnya. Oke, ini saya lagi ngerekam di daerah, masih di daerah Semarang sih, di daerah Ungaran. Rencana juga saya mungkin nggak bisa ikut sampai ke Jember, saya dari cuma sampai Semarang doang. Nanti dari Semarang pulang lagi ke Jakarta bawa mobil yang Vios kemarin, soalnya dapat Vios dari ini ya, di daerah Semarang, jadi mau saya bawa ke Jakarta. Oke teman, langsung aja kita review unitnya ya, unit yang di belakang saya ini. Nah oke, kalau untuk body kit masih pakai body kit seperti biasa ya, yang Galaxy New. Ini permintaan dari si omnya, minta grill chrome, jadi saya tambahin grill chrome. Velg dia si Om Mosnanya minta pakai standar ori Vios, jadi ya saya turutin apa kata si Omnya sih, pakai velg ori Vios. Cover spion udah pakai cover spion sen, ini juga requestan dari si Omnya juga. Body kit samping pakai Bomex, masih seperti biasa. Kalau kaca film udah pakai dong. Nah, untuk interiornya masih dalamnya masih standar, cuman ya seperti upgrade biasa ya, joknya masih pakai jok orinya. Soalnya kan ini apa namanya, permintaan dari si Om juga ambil paketnya, paket yang apa namanya, paket yang ready to go 2 ya. Jadi power window, head unit, TV. Belakangnya
belakang seperti biasa ini, lampu fog lampnya. Kamera mundur. Kita udah menempuh perjalanan 528 km ya, dari mana? Dari Bekasi ke Semarang. Tadi juga sempat muter-muter dulu di Semarang sih. Kilometer 310.000. Mesin masih aman untuk perjalanan sejauh ini ya. Alhamdulillah nggak ada kendala. Nah, oke teman, jadi segitu dulu ya video review dari saya untuk mobil yang silver ini, yang di belakang saya ini. Terus saya ucapin terima kasih banyak kepada ini ya, Om Hosnan di Malaysia. Beliau lagi kerja di Malaysia, tapi beliau order unit di Dirgantara Auto Project buat dikirim ke istri di daerah Jember, Om ya. Ini mau perjalanan ke Jember. Terima kasih banyak juga, Om udah percaya ke saya. Om udah bisa transfer, udah percaya transfer full, pembayaran penuh, walaupun mobil masih di bengkel kemarin, masih belum saya kirim, tapi Om udah, ya udah segitu percayanya sama saya ucapin terima kasih banyak, Om. Oh ya, Om, untuk semua permintaan dari Om udah ada semua di mobil ini, udah termasuk cover body juga udah saya bawain. Terus untuk spek update nya emang seperti yang Om minta sih. Oke teman, jadi untuk yang teman-teman yang baru nemu channel ini, yang belum subscribe silahkan subscribe ya ke channel Bapak Balap. Nah, di channel ini banyak banyak video-video ya buat sharing ke kalian lah, dunia jual beli mobil ekstraksi, terus vlog oprek di bengkel sama vlog lelang juga. Nanti saya bikin vlog lelang lagi, udah lama nggak bikin vlog lelang. Oh iya, sama yang Gen 3 2016 yang warna merah juga, mungkin setelah saya sampai ke Bekasi saya bikinin video reviewnya buat kalian. Sama yang Gen 4 yang proyek yang kemarin saya cuma live streaming itu, nanti saya juga bikinin video review juga buat kalian. Oke, terima kasih banyak teman udah support terus channel saya. Terus terima kasih banyak juga udah untuk kalian udah hampir 10.000 subscribe ya, udah 8.000 lebih. Jadi saya ucapin terima kasih buat kalian semua. Oke, di video kali ini mungkin cukup sekian aja dulu, nanti kita ketemu di video yang lain ya, yang kalau kesannya saya mau ngelanjutin perjalanan dulu. Tapi nanti yang ngelanjutin perjalanan bukan saya sih, teman saya yang ngelanjutin perjalanan ke Jember. Saya mau balik ke Bekasi bawa yang Vios ya, Vios 2007. Jadi berangkat pakai limo, pulang ke Jakarta pakai Vios. Nanti saya juga kalau sempat saya bikinin video perjalanan saya ke Bekasi bawa yang Vios itu kemarin. Soalnya kemarin kan unitnya baru sempat saya ambil ya, baru sempat diambil dari bawah ke Bekasi. Oke teman, sekian dulu video dari saya. Ketemu lagi di di video berikutnya. Bye. Di mana cok? Jalan-jalan di mana cok? Ungaran. Tahu bakso. Kita masih di Ungaran teman. Nah untuk untuk kalian ya yang masih sering bertanya-tanya tuh, Om kondisi mesin gimana? Kondisi kaki-kaki gimana? Ya kalau untuk ngambil paket di di saya ya di ini, kalau ngambil paket itu udah terima beres semua, udah terima rapi semua mesin, kaki-kaki kalian udah tinggal pakai aja, udah nggak perlu mikirin perbaikan lagi. Kalau untuk cat mungkin kemarin juga udah di video kemarin udah saya sempet bilangin ya, sempet saya bikinin videonya. Kalau cat itu memang saya utamain banget karena mobil itu kelihatan bagus dari catnya. Kalau untuk kalau untuk mesin, kaki-kaki yang lain-lain itu masih bisa perbaikan di setelah proses pengecatan. Jadi kalau untuk kalian yang ambil paket di Dirgantara Auto Project,
Mesin sama kayaki udah terima rapih, terima nggak ada PR, tinggal pakai aja. Oke teman, itu aja informasi tambahan dari saya ya. Mari kita cok. Nah biasa teman, kita ditemenin bocah tengil nih. Kalau ke Semarang saya pasti ke tempatnya dia. Nah kita sekarang mau ke rumahnya dulu, mau ke rumahnya Munib dulu buat istirahat. Seatbelt pakai dong cu, seatbelt cu. Mataharinya bagus cu. Kota Semarang. Sunset cu. Sunset apa sunrise ini namanya cu? Sunset lah, belum pagi sunrise. Gua gak tahu cu. Sun itu matahari, rest itu nasi. Oh, nasi matahari. Iya. Kalau sunset apa cu? Sunset gue gak tau. Ahlinya ahli, intinya ini. Kalau sunset, sunset. Ini mobil mau berangkat langsung ke ini ya, ke mana? Ke Jember. Malam ini dari Semarang. Yang silver ini. Nah besok saya pulang pakai yang Vios yang ini. Besok balik ke Bekasi pakai yang ini. Yang ini berangkat ke Jember. Kencong, ke Kencong, Kencong Jember ya. Kita masih di pintu tol Ungaran lagi. Oke, mudah-mudahan ini mobilnya selamat sampai ke tujuan. Saya soalnya nggak bisa ikut ke sana, Om Osnan, maaf banget ya, saya nggak bisa ikut ke Jember karena di Bekasi juga lagi banyak kerjaan. Jadi teman saya yang nganterin ke sana. Oke, berangkat ke Jember. Lanjutkan perjalanan.